Masters Nur Adila Abdul Manaf dan Nur Azrul Fahmi Shuhaimi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syurga salli wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Izinkan saya bermula pada petang ini dengan bertanyakan soalan kepada anda semua. Apakah yang anda sanggup lakukan untuk memastikan kelangsungan hidup family anda? What are you willing to do to make sure the survival of your family? Kisah yang saya nak share, yang kami nak share dengan anda semua pada petang ini, sebenarnya adalah amat peribadi buat kami. Tetapi kami percaya dan kami berdoa semoga kisah kami ini boleh memberikan inspirasi kepada anda semua untuk turut menempah kejayaan dalam Shakli. Di awal permulaan Shakli kami, hakikatnya Shakli adalah survival, kelangsungan hidup. Orang lain bina Shakli untuk impian, kami buat Shakli untuk survival. Itulah hakikatnya. Di awal semasa tu saya resign daripada kerja atas sebab-sebab yang tertentu, dan suami saya yang menjalankan bisnes sendiri dengan partner ada masalah. Jadi ketika itu kami hanya ada Shakli saja. Okay? Jadi saya ulang semula apa yang suami saya tanya tadi. Apa yang sanggup kita lakukan untuk memastikan kelangsungan keluarga? Okay? Sedangkan kita tahu ada perut yang perlu diisi, ada makanan yang perlu disediakan, dipastikan di atas meja, ada bil yang perlu dibayar setiap hujung bulan, ada komitmen. Okay? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila kita desperate, saya cakap jujur, bila kita desperate, kita buat betul-betul tak? Sebab kita dah tak ada pilihan lain. Jadi ketika itu, saya cuma nak cakap, ketika itu ceruk mana yang kami tak pernah hantar Shakli ni sebenarnya. Ha, itulah betapa komitednya kami ni masa ketika itu. Di awal pembaitan Shakli kami, apabila kita menulis blog, adalah satu cabaran untuk memastikan kita ni berkeyakinan yang benda tu akan mendatangkan hasil. Dia bukan macam Facebook, dia automatik orang akan komen dan contact kita. Jadi masa tu saya mempersoalkan betul ke apa yang kita buat ni, kan? Tapi bila kita desperate, kita akan buat apa saja. Itulah permulaan Shakli kami. Okay? Bila kita ada struggle dalam life kita, kita akan appreciate apa yang kita dah dapat pada hari ini. Suami saya selalu buat joke lah. Dia cakap dia kahwin dengan orang senang. Anak orang senang, kan? Jadi bila susah sikit, sikit-sikit nangis, kan, macam tu, kan? Tapi saya cuma nak cakap, Shakli datang kepada kami di awal pembabitan kami dan Shakli adalah rahmat. Okay, the struggle that yang struggle kami ketika itu adalah rahmat. Ia membentuk kami pada hari ini. Okay. Saya cuma nak, saya sangat berterima kasih kepada master upline saya, Master Azrin Muhammad. Ini conversation saya di awal pembangkitan dalam Shakli pada tahun 2011. Upline saya guide saya daripada 150 UB. Berapa persen bonus untuk 150 UB? 5. Income pertama saya RM23.16. Dapat dalam bentuk cek
saya tak beritahu suami saya pun. Saya terus pergi cash kan. Okay, dah, that's it. Dia pun tak pernah tanya saya dapat berapa. Tapi saya nak sampaikan, upline kita ni, dia, especially mak saya lah, Mas Azrin, dia guide saya daripada 150 UV. Daripada UV yang persen income yang paling rendah. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan hadir pada hari ini baru buat income 5%, jangan risau, tuan-tuan akan jadi master juga. Kena percaya. Okay, saya cuma nak sampaikan betapa saya berterima kasih kepada upline saya, sebab upline saya ni, dia seorang yang seeing is believing. Dia tak pernah cakap kat saya, okay, buat macam ni, buat macam tu. Bukan. Dia buat dan saya tengok. Apa yang dia buat, saya ikut. Apapunlah yang dia buat, saya ikut. Jadi, seeing is believing. Betul? Jadi, masa Master Azrin naik koordinator dan resign daripada kerja dia, buat checklist dari rumah, saya cakap dengan suami saya, kita nak bukti macam mana lagi. Kalau Azrin, Mamarin boleh buat, Master Azrin boleh buat, kita boleh buat. Kita mesti boleh buat. Betul, eh? Permulaan kami dengan Shakli ini hanyalah semata-mata untuk survival, ya. Tetapi semakin lama kami berada dalam bisnes Shakli, kami naik rank daripada satu rank ke satu rank yang lain. Semakin lama, lepas tu mula merasa bonus Shakli, then we realize sebenarnya Shakli ini is beyond survival. Bila kami dapat rasa income yang banyak daripada Shakli, barulah minda kami terbuka. Dan tiba-tiba baru kami sedar yang sebenarnya kami pernah ada impian. Jadi saya nak share dengan anda semua, okay? Melalui Shakli, peluang bisnes Shakli ini menyebabkan kami kembali terfikir yang kami pernah ada dreams. Masa mula-mula saya kahwin dengan isteri saya dulu, kami ada banyak sangat dreams, banyak sangat impian. Tetapi bila kita struggle dengan life, kadang-kadang tu kita terlupa kita pernah ada impian. Semakin lama impian kita semakin kecil, ya. Tetapi bila kami jumpa peluang Shakli ni, alhamdulillah, kami boleh kembali berimpian. Saya nak share dengan anda. Status Facebook ni saya tulis pada 31 Disember tahun 2009. Ya. Masa saya tulis status Facebook ni, kami berada at the lowest point of our life. Berada di titik terendah dalam hidup kami. Masa ni kami rasa life kami struggle sangat, susah sangat, dan kami serba-serbi tak cukup masa ni, kan. Kemudian kebetulan pada masa tu saya terbaca somewhere, dia kata kalau kita ada impian, salah satu daripada impian saya dan isteri saya ialah kami nak travel pusing dunia, nak mengelilingi dunia. Itu salah satu impian kami, kan. Jadi kami terbaca, saya terbaca somewhere, dia cakap kalau kita ada impian, kita kena visualize, kita kena tulis impian kita supaya kita boleh tengok. Dan pada masa tu saya tak tahu lagi pasal vision board semua, kan. Jadi apa yang saya buat, saya tulis impian saya tu di Facebook, kan? 10 tempat yang saya nak pergi seumur hidup. Nombor 1, Mekah. Dan yang terakhir sekali, saya nak main salji, ya? Semua impiannya saya tulis. Padahal masa saya tulis ni sebenarnya, tuan-tuan, saya tak tahu pun macam mana saya nak capai, macam mana saya nak capai, macam mana saya nak pergi ke tempat-tempat ni, sebab tak nampak jalan. Tapi jauh di sudut hati saya dan isteri, kami berdoa, ya Allah, kau tunjukkanlah jalan, ya Allah, macam mana kami nak keluar daripada kesusahan hidup ni, macam mana kami nak capai impian kami. Masa tu memang tak ada harapan langsung lah, kan. Kemudian 2 tahun selepas itu, tahun 2011, okay, peluang Shakli datang mengetuk pintu kehidupan kami. Jadi siapa sangka, tuan-tuan, eh? Hanya bermula dengan berkongsi tentang kebaikan produk Shakli melalui media sosial, kami berjaya mencapai impian kami untuk travel daripada satu
untuk travel. Satu persatu impian kami untuk travel itu menjadi realiti. Pada tahun 2014, salah satu impian saya masa saya tulis, yang saya tulis dalam status Facebook saya tahun 2009 tu, kami nak sangat pergi Disneyland. Saya percaya ramai orang dekat sini dibesarkan dengan karakter Mickey Mouse kan. Jadi salah satu childhood dream kami, kami nak pergi Disneyland. Dengan peluang Syakli ni, alhamdulillah, kami tak cakap pun kami nak pergi berapa banyak Disneyland, tapi Syakli bawa kami 3 kali pergi Disneyland, tuan-tuan. Yang pertama tahun 2014 di California, kemudian 2016 di Orlando, dan yang terbaru sekali tahun ni kami berdua berpeluang untuk merasa sedih keseronokan di Disneyland Jepun. Never in my life and never in our life would I imagine that someday kami akan dapat pergi ke Disneyland ni, tuan-tuan. Tapi dengan peluang Syakli ni, alhamdulillah kami dapat capai dreams kami. Kemudian seterusnya, tuan-tuan, dekat dalam list 10 tempat yang kami nak pergi sebelum kami mati tu, kami ada tulis yang kedua, kami nak sangat pergi main salji, tuan-tuan. Bagi kebanyakan orang, benda ni biasa-biasa je, ya. Tapi bagi saya, saya ni orang kampung, tuan-tuan, orang kampung. Mak saya kerani, ayah saya kerja kerajaan. Kami ni hidup biasa-biasa je, tak pernah terfikir pun nak pergi melancong, nak merasa salji. Tapi saya daripada kecil lagi simpan impian saya untuk rasa macam mana perasaan kita jumpa salji buat kali pertama. Dan bila Syakli dia announce pada tahun ini Syakli akan bawa kami ke Gunung Tatiyama untuk bermain salji. Ya, masa tu BDM Nadia yang buat briefing. Saya balik, saya tak boleh tidur, tuan-tuan, sebab saya rasa sangat excited. Inilah peluang aku buat. Inilah, this is my chance. Inilah peluang aku untuk rasa macam mana main salji buat pertama kali, kan? Jadi bila kita sampai di Jepun ni, tuan-tuan, sampai di Gunung Tatiyama, masa di bawah bukit tu, masa dekat bawah tu kita nampak cantik je pemandangan dekat bawah bukit tu, putih, bersih. Masa dekat bawah tu pun kita dah rasa sebab lah. Sebab kita ni orang kampung tak pernah rasa lagi macam mana salji tu, kan. Kemudian bila sampai dekat puncak dekat atas tu, bila first time, saya dan isteri saya pun saya bukan macam isteri saya, isteri saya ni dia lahir-lahir dia dah rasa winter sebab dia lahir dekat Scotland, ya. Tapi saya ni tak pernah rasa, tuan-tuan. Bila saya sentuh salji buat kali pertama tu, saya rasa happy lah, kan. Kemudian lama kelamaan saya rasa sedih pula. Sebab apa? Sebab saya teringat pada anak-anak saya dekat Malaysia, teringat dekat mak saya. Dia orang tak pernah rasa, tuan-tuan, impian dia orang, dia orang tak pernah rasa macam mana peluang untuk pegang salji itu sendiri, tuan-tuan. Jadi saya cakap dekat isteri saya masa tu, kita dah capai apa yang kita dapat. Kita dah rasa macam mana pengalaman untuk bermain salji buat kali pertama. Sekarang ni kita kena letak impian kita nak bawa anak-anak kita, mak ayah kita, untuk rasa sikit peluang, untuk rasa sikit macam mana pengalaman untuk pergi travel ke tempat-tempat macam ni. Sebab kalau kita tak bawa, siapa lagi yang nak bawa, tuan-tuan? Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan, dalam list kami tu, nombor satu sekali, kami punya target ialah kami nak sangat pergi menunaikan haji dan umrah di Mekah. Sebelum Syakli, saya dan isteri saya memang tak pernah nampak macam mana kami boleh dapat, kami boleh pergi menjejak kaki ke Masjidil Haram. Memang tak cukup, tuan-tuan. Tak pernah terfikir macam mana kita boleh nak pergi ke Mekah tu, kan. Tapi dengan peluang Syakli ni, kami boleh mula kembali berimpian, ya. Masa tu saya dah dalam Syakli, saya tanya apply coach, apa kami nak buat? Kami ada impian, kami nak capai. Apply coach kami cakap, senang. Kalau kau ada impian, kau buat vision board. So kami pun buat vision board, tuan-tuan. Vision board ni saya ambil gambar dekat internet, ya. Pinjam gambar orang ni dekat blog dia saya ambil. Saya PM dia minta kebenaran supaya berkat, ya. Kita buat bisnes biar berkat, ya. Jadi saya PM, saya tanya dia, saya minta kebenaran untuk ambil, dan saya letak muka saya dua tanpa saya nak tunaikan umrah pada tahun 2014. Hari-hari kami doa, ya Allah, bantulah kami untuk jejakkan kaki ke Mekah, ya Allah. Kami berdua nak sangat melihat rumahmu, ya Allah. Masa tu saya dan isteri saya memang hari-hari berdoa semoga minta Allah makbulkan, ya. Kemudian Allah dia baik, tuan-tuan.
dimakbulkan permintaan kami, ya, vision board kami ni kami dapat menunaikan umrah menggunakan bonus syekli kami. Sebab apa saya cakap Allah ni baik, saya letak gambar vision board ni saya dua orang je. Tapi yang pergi tuan-tuan, saya boleh bawa anak saya sekali, Aisyah dengan Ilyas. Dan juga sebenarnya mak dengan ayah saya pun ada juga. Tapi semuanya saya dapat pergi ni dengan peluang syekli. Alhamdulillah. Siapa nak sangka, hanya bermula dengan berkongsi tentang kebaikan produk syekli melalui media sosial. Dan akhirnya satu persatu impian kami menjadi kenyataan. Jadi kenapa saya share perkara-perkara ni dengan tuan-tuan semua? Sebab saya nak tuan-tuan semua jangan, never let go your dreams. Jangan takut untuk berimpian tuan-tuan. Kalau tuan-tuan datang hari ini, tuan-tuan di level distributor sekalipun, jangan takut untuk berimpian. Ya, simpan impian tuan-tuan. Saya dulu pernah duduk dekat bawah ni, tengok orang dekat depan, saya nak jadi macam dia. Jadi jangan takut berimpian. Tetapi satu je saya nak cakap, kita kena terima hakikat perjalanan kita dalam syekli ni. Kalau kita dengar kisah-kisah inspirasi daripada master-master coordinators, kita tengok macam senang je perjalanan ni, tiba-tiba dah master, seolah-olahnya daripada point A ke point B tu satu garis yang lurus. Tapi hakikatnya tuan-tuan, tuan-tuan akan mengalami turun naik, turun naik, turun naik sebelum tuan-tuan pergi ke master coordinator. Tuan-tuan akan rasa kecewa, tuan-tuan akan rasa frust, tuan-tuan akan rasa down. Ada kalanya tuan-tuan akan mempersoalkan kembali, betulkah aku buat syekli ini? Itu adalah perkara biasa. Itu yang dinamakan sebagai proses sebelum kita mencapai master coordinator. Kita juga perlu terima hakikat, ya, tak semua downline kita yang akan terus bersama kita sampai ke akhirnya. Tak semua orang ada impian yang besar macam kita. Tak semua orang yang nampak peluang syekli ini macam kita. Dan majoriti rakyat Malaysia dekat luar sana, dia orang suka komplain tentang hidup dia orang, tapi at the end of the day, dia orang tak buat apa-apa pun untuk ubah hidup dia. Tonton semua yang hadir hari ini adalah uncommon breed. Insan-insan yang terpilih. Ya, tanya, tepuk tangan pada diri sendiri. Tak semua orang nampak peluang, tuan-tuan. Saya nak ucap tanya sebab datang, first time saya datang event syekli pun macam tuan-tuan blur tak tahu apa. Tapi sebenarnya tuan-tuan, bila tuan-tuan datang hari ini, sebenarnya tuan-tuan sedang melalui proses. Proses, ya? Bila tuan-tuan datang hari ini, tuan-tuan rasa down. Kalau datang hari ini, tuan-tuan rasa kecewa, berada dalam keadaan kecewa, down. Ataupun tuan-tuan rasa datang hari ini, tuan-tuan rasa berseorangan je, sebab masih belum ada lagi orang yang join grup tuan-tuan. Saya dan isteri saya dengan seikhlas hati nak ucapkan tahniah. Tahniah kepada tuan-tuan sebab tuan-tuan sebenarnya sedang melalui proses untuk melengkapkan diri sebelum bergelar Master Coordinator. Tahniah, eh? Di dalam bisnes syekli kita ni, sebenarnya saya bersimpulkan ada dua perkara yang kita boleh dapat. Satu, tangible part. Satu lagi, intangible part. Tangible part ni bukan mudah nak dapat, tapi sangat clear cut lah. Contohnya, duit yang banyak, itu memang real money. Syekli memang real money, percayalah tuan-tuan. Apa, kereta yang kita selesa, rumah yang selesa, rumah yang kita nak, ya. Dan juga percutian, percutian yang indah-indah yang macam suami saya cakap tadi. Okey, itu semua intangible part. Kita boleh pegang, kita boleh rasa macam tu kan. Sorry, itu tangible part. Okey. Tapi pada saya dan suami, perkara yang paling kami appreciate dalam syekli sampai kami devoted our life, boleh cakap macam itulah, devoted our life kepada syekli sebab intangible part. Apa yang something yang kita tak boleh pegang tapi kita boleh rasa. Okay, sebab tadi dah menangis, sekarang ni dia macam dah tak boleh nak. Okay, saya cuma nak cakap dekat Selit Vitamin Group especially lah, ya, sangat penting kepada saya, bukan impian saya. Dan saya cakap
First line saya, siapa yang saya tak pernah pergi rumah? Sarawak pun saya pergi, Sabah pun saya pergi. Jadi tak, anda bukan buat bisnes ni untuk saya, bukan untuk menaikkan saya, tapi anda buat bisnes cycle ni untuk impian anda sendiri. Jadi saya ikhlas ajar anda, saya ikhlas nak anda berjaya dalam bisnes cycle. Jadi ambil peluang ni untuk buat betul-betul, sebab sebab saya cuma nak sampaikan tu je. Dengan cycle kita boleh dapat apa yang kita nak, cuma anda sanggup ke tak sanggup nak buat, itu saja. Jadi saya appreciate anda semua. Anda sanggup, anda sambut tangan saya di saat saya bukan siapa-siapa, saya bukan master pun masa tu. Tapi anda nak ikut saya, nak ikut kami untuk sama-sama buat cycle. Jadi saya appreciate anda semua. Saya tak sabar nak pergi master celebration anda sendiri. Betul ya, kita ni kalau boleh hidup matlamat kita, biarlah kita bermanfaat pada orang lain. Selaras dengan sabda Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang banyak manfaatnya pada manusia lain. Ya, dengan Syakli ni kita boleh bagi banyak manfaat pada manusia lain. Jadi sepanjang perjalanan kami daripada distributor ke master coordinator ni, tentulah ramai pihak yang terlibat ya, dalam memberi sumbangan dan membantu kami untuk naik ya, yang memberi manfaat kepada kami. Jadi izinkan untuk beberapa minit yang terakhir ni kami nak melahirkan apresiasi kami kepada pihak-pihak yang terlibat.